berdasarkan berita Tribun News, posisi.com, kakak juga tuh konsen di ODGJ, kakak ya. Dan baru-baru ini ada melakukan kegiatan sosial juga di Kabupaten Kupang, benarkah? Waktu itu, ini berdasarkan berita yang dari poskupang.com ini, kakak-kakak mengunjungi salah satu ibu ya, di Kabupaten Kupang. Ya, Ibu Olive. Nah, Ibu Olive ya, benar. Oke, okay. Kak, respon beliau ketika ke sana seperti apa sih waktu itu? Kakak Hans respon beliau, respon ibu. Kelihatan apa ya, senang ya, senang sekali ya ibu, karena sendiri di dalam rumah sendirian, hidup sendiri, ya ada tetangga juga sih, tapi ya hidup sendiri lalu dengan kedatangan kami kemarin tuh ya kelihatan dari raut wajahnya loh, ya, ya sangat senang sekali. Sangat senang sekali dengan keadaan ya. Kakak mereka ya. Kak ini kenapa sih tadi kan kakak yang tadi sudah menjelaskan ya? Memang ada apakah ada hal spesifik kenapa kakak memilih isu kemanusiaan dan juga isu perdamaian dalam album kakak ini kali ini? Seperti itu. Adakah hal yang spesifik? Mengapa kakak-kakak mereka mengambil isu ini, isu kemanusiaan? Apa ya? Masih sebenarnya masih di tema besar mencintai sebenarnya. Banyak juga seniman khususnya yang mengekspresikan cinta antar dua orang, apa yang cinta romantis, kami menganggapnya adalah cinta sesama yang universal. Seperti yang teman Yance katakan tadi bahwa zaman sekarang ini kenyataannya bahwa ada banyak sekali orang dia muncul menjadi bukan sesama tapi menjadi dalam tanda petik itu musuh gitu. Okay. Ya. Dia tidak bisa mengangkat orang biar dia bisa kuat, malah sebaliknya dia ingin naik dengan menginjak orang atau menindas orang. Itu hal-hal yang kami lihat dalam keseharian hidup dan kami ingin mengajak semua orang, ayolah mari kita menjadi sesama yang baik untuk sesama. Bukan menjadi musuh, bukan menjadi orang yang dalam tanda petik juga munafik. Pura-pura di depan baik tapi malah di belakang nah, tidak ya. Musuh di belakang saya. Iya, betul. Ya. Kami ya ingin mengajak semua orang biar mari kita sama-sama membangun cinta yang lebih luas, bukan hanya sekedar dua orang tapi cinta untuk sesama sehingga hidup lebih damai, bumi kita damai, ya matinya juga senang kan. Luar biasa. Yang masih muda biasanya tahunya cinta cuma cinta antara beta dan lusa ya. Lulus selingkuh berarti beta cari lain dan anak-anak sama-sama. Itu yang kalian pahami dulu ya di luar teman-teman. Tapi teman-teman dari dalam mulut ini sangat luar biasa ya. Mereka berusaha mengekspresikan cinta mereka untuk semuanya. Jadi cinta itu universal, lebih luas lagi daripada cinta hanya dua orang. Kakak bertiga, apakah kegiatan-kegiatan sosial ini akan berlanjut terus rutinkah? Atau mungkin cuma akan beberapa kali ketika kakak masih ada di Kupang? Iya. Ya berlanjut terus pastinya, berlanjut terus karena ya. Ya mudah-mudahan ibanya kami ini bisa ditransferkan ke yang apa ya, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang apa luput dari apa ya, pandangan orang-orang ya punya duit lah dan segala macam gitu ya. Jadi ya kami pasti konsen dengan itu. Oke, berarti ini memang sudah ada pendapatan langsung, ini akan menjadi hal kegiatan yang rutin ya dari teman-teman dalam maulat selain mereka terus menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Kakak, yang saya baca juga di berita Kupang.com itu, kakak-kakak juga ketika turun ke untuk memberikan bantuan sosial, mengadakan kegiatan sosial, kakak-kakak dalam maulat berita ini juga teman-teman berusaha apa ya, untuk menghilangkan si stigma-stigma di masyarakat dengan bullying kakak. Saya langsung ketahan sekarang ya. Ya siap. yang sekarang terjadi adalah orang suka sekali mewartakan keberadaan dirinya di hadapan orang lain dengan menekan orang di kiri kanan atau depan belakangnya. Nah itu lebih menyakitkan sebenarnya. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, bahwa dia tetap manusia sama seperti kita. Dan itu pesan yang ingin kami sampaikan ke banyak orang sehingga kami hanya bisa membantu menghibur, bercanda, tertawa, tapi yakinlah ada banyak orang yang lebih bisa. Okay.